Bang Apoy bisa datang temuin saya nggak? Saya deket parkiran nih. Ada apa ya? Supaya Bang Apoy bisa jadi saksi atas kejahatannya Boni dan teman-temannya. Kejahatan? Kejahatan apa? Saya curiga, Bang. Dia pelaku pencurian di Pasar Genjing. Kata bos, beta mau. Sir, beta apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Apoy, ini saya. Ikal. Bang Apoy bisa datang temuin saya nggak? Saya deket parkiran nih. Ada apa ya? Supaya Bang Apoy bisa jadi saksi atas kejahatannya Boni dan teman-temannya. Kejahatan? Kejahatan apa? Saya curiga, Bang. Dia pelaku pencurian di Pasar Genjing. Oke, oke, oke. Lu tunggu gua di situ. Lu Sherlock posisi lu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sherlock dulu. Apoy sebentar lagi datang kemari. Lu berdua buruan jalan. Gue tunggu di sini. Siap, Bang. Oke, Bang. Kalau besok gua disuruh nyuruh recehan begini, gua enggak mau lagi. Gua juga sama, Bang. Ada orang, Bang. Kita gegap nih. Ayo cepetan. Kita mana? Oke, Tom. Gue baru mau ke situ. Lo tetap di situ dan jagain Boni. Kali ini kita ikut pemainan tuh bocah-bocah. Mau apa mereka? Oke deh. Assalamualaikum. Ya, Bre. Kak Bos, emangnya keturunan lu mau kemana? Lu ikut aja dulu. Pokoknya gak usah banyak tanya. Intinya, kita ikutin permainan tuh bocah-bocah. Maunya apa mereka? Dan yang lebih penting, gua penasaran siapa orang di balik ini semua. Anda sekali? Anda terakhir. Bang Ustadz untuk... Bang Ustadz kan guru guntur yang katanya Ustadz yang kondang, Ustadz yang diberikan karomah. Move on dong, masa belum bisa move on dari karung uang haram. Jangan dilihatin terus karungnya Bang Ustadz, nanti karomahnya hilang loh. Ibuin, bisa diam gak sih? Dari tadi berisik terus. Kenapa saya terus sih? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ji. Guru besar. Guru besar. Tunggu guru besar. Mohon maaf, ganggu sebentar. Ada apa ya? Guru besar. Gua ada satu permintaan, guru besar. Permintaan? Permintaan apa? Mohon maaf, guru besar. Gua ingin lihat isi dalam karung itu, guru besar. Sedikit aja, sebentar aja. Hanya ingin memastikan, guru besar. Apakah itu dalam karung isinya duit? Gua takut, guru besar. Itu duit udah diambil sama maling Pasar Genjing. Tung, uang haram yang tergantung di atas
tidak bergeser dan nggak berubah sedikit. Tetap uang haram. Dan lo mau tahu isinya yang ada dalam karung itu? Gua jamin nggak berubah. Masih uang haram. Ya, mohon maaf Bro Besar. Buat mastiin aja, ngintip aja, sedikit aja. Hei, Tung. Sudahilah perasaan memiliki uang haram itu, Tung. Itu bukan hak Ale, maupun hak Beta. Bukan. Ale mengerti itu, toh? Hah? Ahu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabbi. Kampleng. Bukan hak Beta. Hei, siapa yang ingin memiliki ini uang haram? Dijaga omongan lo, Kampleng. Hei, kalau kita memiliki uang haram ini, hidup kita bisa sial. Gak barokah. Gak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bisa berdosa, Kampleng. Kita bisa masuk neraka. Nanti lu neraka disiksa, disetrika, dipanggang bolak-balik. Ih, ngeri. Lagian, kan gue cuma pengen ngintip. Tung, itu sama saja salah, Tung. Ale mau kena dosa, dimasuk neraka, dipanggang bolak-balik. Ale mau. Ngeri, sadar betul. Ale diam, ale aman. Nal. Apa kita ambil aja itu karungnya? Innalillahi tur. Jangan nekat lu tur. Lu jangan seujon dulu. Kita ambil bukan buat gua, Nal. Tapi buat Bang Ustad. Biar Bang Ustad sembuh. Terus gua ambil, habis itu gua umpetin. Jangan tur, jangan. Ntar lu kena marah Bang Apoy. Hey, Guntur. Hati-hati. Jangan sentuh barang itu. Tuh, Tur. Lu dengerin apa kata Pak Haji Boim. Tuh. Dan yang di belakang gue. Haji Boim, maaf ya. Iya, Bang Apoy. Iya, Bang Apoy. Lu tahu salah satu ciri orang munafik? Tahu, Bro Sar. Gue langsung sebutin ya. Antara mulut sama hati, koslet. Beda di mulut, beda di hati. Tahu maksudnya? Orang munafik itu adalah kumpulan orang-orang yang punya daya ingat lemah alias jongkok. Kenapa gue bilang begitu? Karena orang-orang munafik selalu lupa dengan apa yang barusan mereka omongin. Selanjutnya, orang munafik selalu berwajah dua. Dan setiap gue ketemu sama orang munafik yang berwajah dua, gue bingung plus marah. Kenapa? Karena begitu sulit bagi gue untuk memilih wajah mana yang duluan yang harus gue gulung.